Okay, sekarang kita akan mewawancarai bintang tamu kita yang utama malam ini, The Berries. Tepuk tangan dong buat The Berries, ya gak sih? Keren banget pemirsa, ganteng-ganteng. Tuh, lihat tuh pada ganteng-ganteng, pada cakep-cakep semuanya malam ini. Pokoknya tampil habis-habisan ya. Boleh gak saya duduk di tengah? Asik pemirsa. Akhirnya saya bisa duduk di tengah-tengah mereka. Cukup nervous ya duduk di tengah-tengah orang ganteng-ganteng ini. Oke, The Berries, kenalan dulu dong. Saya Ridho. Saya Ramon di. Saya Erwin. Saya Sahril. Saya Yogi. Paling ganteng ya. Tapi bagi saya, ganteng semuanya. The Berries, pemirsa sama Tiara pengen tahu nih ya, pemirsa ya. Katanya malam ini The Berries tuh bakal bikin sesuatu yang malam Kamis yang romantis. Benar enggak ya? Benar ya? Pemirsa pengen tahu kejutannya buat malam ini apa sih? Siapa yang mau jawab? Ayo, ganteng. Ya itu dia kan. Ini tuh malam Kamis gitu. Terus malam ini DBRI akan meromantiskan suasana di Cafe Blue Ocean gitu kan. Yang mana kata teman-teman gitu kan, lagu-lagu DBRI tuh sering dipakai untuk nembak cewek. Terus yang udah putus gitu, ya tinggal kenangan gitu dalam lagu Serupakanmu gitu. Ya bagi pemirsa dan penonton yang ada di Cafe Blue Ocean gitu kan, malam ini yang bawa pasangan ya tembak aja ya, dijamin jadian gitu. Terus yang lain mungkin ketemuan gitu, ya semoga sukses aja nemuin pasangannya gitu. Itu aja. Terus buat pasangan yang tanpa itu nggak ketemu di sini juga ya, yang kangen gitu, rindu, mungkin DBRIS bisa mengekspresikan lewat lagu yang berjudul Suara Rindu. Ya nanti denger ya, jangan pulang dulu, tunggu DBRIS, oke? Okay? Keren banget, jadi bisa jadian ya malam ini lewat lagu DBRIS. Cusik banget lagunya kan. Pengen denger dong, dikit lagi ya ref. Sulit bagiku untuk melupakan dirimu yang sangat ku cinta. Ih keren banget suaranya, tepuk tangan dulu dong. Makin penasaran aja pengen lihat konsernya secepat mungkin ya. Jadi katanya mau jadian ya malam. Saya juga jomblo, mau dong.